Tener el pan. Orang dah kumpul dahulu. Boleh kita ambil gambar sekarang? Boleh. Korang lagi? Online? Siap semua? Kamera! Running. Go! Running. 51 by 1. Action! Berapa senang beta punya hati, beta lah yang digelarkan Setan Amin Rashid. Kan setan, syaitan, sultan. Maaf, Tuan Direktur. Go! Running. Take two. Action! Berapa senang beta punya hati, beta lah yang digelarkan Sultan Amin Rashid. Wahai Datuk Perdana Menteri, ampun tuanku, adakah perkabaran yang baik hari ini? Ada, tuan. Semalam seorang saudagar telah datang meminta supaya tuanku bukakan kandang harimaunya. Kak! Buka kandang harimau, sekali rimau ngap kepala engkau hilang. Kau nak mampus, buka ladang rimaunya. Bodoh bahlul! Bodoh bahlul? Baik, tuan. Go! Kanin! Take three. Action! Ada, tuan. Semalam seorang saudagar telah datang meminta supaya tuanku meresmikan pembukaan ladang limaunya. Bagus, Datuk Perdana Menteri, bagus. Kalau begitu, besok pagi sebelum subuh beta akan sampai. Tak! Sebelum subuh kau pergi buat apa? Orang belum bangun tidur. Selepas subuh kau pergi, bodoh! Go! Tanning! Take four! Action! Bagus, Perdana Menteri, bagus. Kalau begitu, besok pagi sesudah subuh beta akan sampai. Bagus, tuan. Datuk Perdana Menteri boleh pergi. Baik, tuan. Ampun, tuan. Wahai Datuk Ahlul Nujum Marang Prabu Kepunden Parang Skeper, tuan. Semalam beta telah bermimpi. Setumpuk tai lembu telah jatuh dari langit kelepak melekat ke muka beta. Apa itu, Tok Nujum? Menurut di dalam amalan patik, tuanku akan ditimpa bahaya. Bahaya? Tidak. Tapi tai lembu itu tidak betul-betul melengkap di muka beta. Hanya sipi. Jatuh kena bau beta. Apa itu, Tok Nujum? Oh, ya kena sipi? Ya. Jadi kalau kena sipi itu, alamat tuanku kena demam malaria tapioka. Itu sipi pun tidak sipi yang sebenarnya beta ketis. Kelepak jatuh ke muka Direktur Ahmad Nisbu. Itu alamat Direktur Ahmad Nisbu, nak mampus. Kenapa kepada aku? Aku tak nak kena mengena di dalam ini gambar. Sekarang boleh bangun, Tuan Direktur. Jangan bimbang, Tuan Direktur. Saya sudah periksa penyakit Tuan Direktur. Saya dapati Tuan Direktur tidak ada sakit apa-apa. Cuma terperanjat sedikit. Baik, terima kasih, Tuan Dato. Sama-sama. Jadi saya boleh sambungkan kerja saya semula? Oh, sudah tentu sekali, Pak. Silakan, Pak. Tuan Direktur ambil ini, kan? Ya. Dan senang datang lagi. Ya. Tuan Direktur, bikin gambar apa sekarang? Oh, saya bikin filem Bujang Lapu di dalam negeri Baghdad. Oh, bagus, ya? Bagus filemnya. Tetapi ini tiga orang bujang lapu bikin saya jadi gila, Tuan Dato. Silakan. Bunga. Terima kasih. Kau tiga orang ni yang dia maksudkan. Memang muka kau ni lah muka bawa penyakit.
Sayang kali, kalau dia ini sakit, kau jangan datang di klinik aku, tau? Enes. Ya, pada muka kita bawa penyakit. Sudah lama kita balik, ya? Ay, ini bunga pun dah jadi bunga teh ayam, no? Aku heran betul tengok direktur manis puri. Tadi mula-mula kita tengok dia dah baik betul. Sekali dia tengok muka kita saja. K.O. Abang, dia ada penyakit ke? Dah. Mungkin dia ada penyakit angin pus-pus dah. Cik Ramlin. Ya, ya, sama. Ini kopi ni. Minumlah dengan kawan-kawannya. Terima kasih, Salma. Baik sungguh, Cik Salma. Hai, Cik Salma. Kopi saja. Nasi-nasi tak ada. Kita belum makan lagi ni. Oh, belum makan lagi, ya? Cep! Kau ni buat malu je lah. Malu, konon. Engkau tu suka cakap bohong, Din. Tuhan marah, tau. Apa kau tadi dengan aku tak menyakit-cekit? Cekit apa daripada pagi sampai sekarang asyik main togok air sejuk saja? Cekit, konon. Lama-lama perut pun naik kembung. Barulah angin pus-pus datang. Nanti Mas siapkan, ya? Cik Ramli. Salma? Kenapa je, Salma? Babi. Kutu babi? Allah batal dari sembahyang saya.